Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa tawfiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير. قال المؤلف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita setelah beberapa waktu mungkin pengajian kita diliburkan karena Ramadan, karena Syawal, juga karena mungkin peraturan dari pemerintah terkait dengan virus corona atau COVID-19. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya pengajian, dengan banyaknya orang bersilaturahim, maka rahmat Allah turun dan rahmat tadi akan menolak bala, menolak musibah yang ada di sekitar kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini masih melanjutkan kajian yang sebelumnya dengan kitab Matla'ul Badwain. Pembahasan masih tentang sunnah-sunnah wudhu. Bagi yang punya kitab itu di halaman 17, 9 baris, 7 baris, 7 baris dari atas. Di antara kesunahan wudhu berikutnya adalah dan menyapu sekalian kepala, menyapu seluruh kepala. Maka kalau kita berwudhu, kalau mau dapat pahala yang lebih banyak, mau dapat pahala yang lebih besar, hendaklah diusap seluruh kepalanya, disapu seluruh kepala. Adapun menyapu satu suku daripada kepalanya, maka wajib ia seperti barang yang terdahulu sebutnya. Sementara kalau mengusap sebagian, sebagian itu kalau dalam mazhab Syafi'i bisa sehelai rambut, bahkan sebagian setengah helai rambut pun itu sudah cukup. Nah kalau itu bukan sunnah, itu rukun, sebagaimana kaji yang terdahulu. Untuk masalah ini memang mazhab kita, mazhab Syafi'i yang paling mudah. Mazhab Syafi'i sedikit saja maka sah wudhu. Asal ada kulit ataupun rambut yang masih ada dalam batasan kepala itu terbasahi oleh air, maka sahlah wudhunya. Mau sehelai rambut sekalipun maka sah. Mau setitik atau sedikit secuil kulit kepala itu terkena air, maka itu sah. Nah, kalau madhab maliki ini yang paling berat. Kalau madhab maliki itu harus seluruh kepala. Nah, jadi harus seluruh kepala itu dibasahi oleh air. Itu madhab maliki. Kalau madhab hambali paling tidak separuh kepala terbasahi oleh air. Nah, kalau madhab hanafi paling tidak seperempat kepala yang dibasahi oleh air. Nah, di sebagian kitab dituliskan seandainya ada seseorang memang pingin sebagian saja, dia tak mau seluruh kepalanya, dia pingin sedikit saja sebagian dari kepalanya yang dia basahi, maka yang paling afdol di antara bagian kepala tadi yang dibasahi oleh air adalah ubun-ubunnya,
atau nausiah bahasa Arabnya. Nah, jadi kalau memang dia tak mau basahi semua, dia mau sedikit saja. Yang bagian samping kepala sini sah, yang samping sini juga sah, belakang sini juga sah. Tapi kalau dia memang mau basuh sebagian, yang paling afdol itu ubun-ubunnya. Ubun-ubun ini yang kalau anak kecil baru lahir itu masih berdetak dia. Nah, itulah ubun-ubun itu. Betul itu, itu ubun-ubun namanya dia. Iya. Nah, itulah yang kalau mau sebagian diusap, itu yang paling afdol. Nah, di kalau untuk sahnya kita sudah tahu, afdolnya seluruh kepala. Kalau dia tak mau seluruh kepala, sebagiannya, itu yang paling bagus ubun-ubunnya. Nah. Kemudian, dan jika tiada berkehendak menanggalkan, ini hati-hati baca Arab Melayu ini, meninggalkan bisa, menunggalkan bisa, menanggalkan pun bisa. Ah, di sini cocoknya menanggalkan. Di situ meninggal. Agaknya tak pas karena nanti lihat yang lanjutannya. Dan jika tiada berkehendak menanggalkan barang yang di atas kepalanya, kan lebih cocok begitu. Artinya dia tidak mau melepaskan sesuatu yang dia pakai, kan menanggalkan itu melepaskan. Kalau dia tak mau melepaskan sesuatu yang ada di atas kepalanya, misal dia pakai lubi, dia tak mau lepaskan lubinya. Misal dia pakai peci, dia tak mau lepaskan pecinya. Atau dia pakai imamah, sorban, dia tak mau lepaskan sorbannya. Nah, daripada serban atau kopiah, itu tadi yang kita contohkan, dan umpamanya. Nah, menyempurnai ia dengan menyapu atasnya. Misal berat kali dia rasa untuk membuka pecinya, jadi agak dia mundurkan saja sedikit, kemudian dia usap sebagian kepala. Kalau mau dapat pahala lebih, lanjut ke atas pecinya, macam begitu. Jadi disempurnakan ke atas pecinya. Kalau pakai sorban juga begitu, dimundurkan sorbannya, usap bagian depan untuk mensahkan, maka lanjut ke atas serbannya untuk menyempurnakan pahalanya tadi. Jadi itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya dilihat oleh seorang sahabat, Rasulullah tidak melepaskan serbannya. Rasulullah hanya mundurkan sedikit, kemudian Rasulullah usap bagian depan, lanjut ke atas serbannya. Dan itulah dalil yang juga dijadikan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i sebagai bukti bahwasannya usap kepala tak mesti semua. Kalau usap kepala mesti semua, pasti Rasulullah akan tanggalkan serbannya. Ternyata Rasulullah pernah dilihat oleh sebagian sahabat tidak menanggalkan, tidak melepaskan serbannya. Hanya bagian depan lanjut ke atas serban. Kan tak semua kepala kena kalau begitu. Tapi ternyata itu tata cara wudu Rasulullah. Maka dalam madhab Syafi'i yang rukun hanya sebagian. Nah, mana tahu nanti wudu seperti itu hendak dibuat, malas dia rasa melepaskan pecinya, maka lanjut ke atas pecinya tadi. Nah, kesunahan berikutnya. Nah, dan menyapu sekalian dua telinga, zahirnya dan batinnya. Dan menyapu sekalian dua telinga, zahirnya dan batinnya. Sunnah dalam wudhu itu kalau habis usap kepala jangan langsung ke kaki, tapi usap telinga. Nah, untuk telinga sama seperti kepala juga diusap, bukan disiram. Masuk air ke telinga kalau disiram. Jadi cukup basahi tangan, nanti tata caranya dijelaskan. Nah, ini sunnah. Jadi kalau ada orang wudhu telinganya tidak diusap, tetap sah wudhunya, karena hukumnya hanya sunnah. Dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Nah, ada sebagian orang, mungkin kita juga pernah lihat, dia usap kepala sambung ke telinga. Sambung ke telinga. Itu bukan madhab kita. Kalau madhab kita, madhab Syafi'i, hadis di dalam kitab Bulughul Maram dikatakan bahwasannya Rasulullah itu menyapu telinganya, di ujung hadis tertulis bima'in jadidin, artinya dengan air yang baru, bukan air bekas usapan kepala. Jadi usap kepala sendiri,
air untuk usap telinga itu juga air yang sendiri, bukan bekas usap kepala. Nah, jadi kalau mazhab kita sunnahnya begitu, dengan air yang baru, bukan dengan air sisa sapuan kepala. Innal habibal mustafa duratin